Wow, tahniahlah Abang Sabudin dapat motor Y suku Dayak. Nanti bolehlah nampak dia ajak Faizal Bazari ride sekali. Bersama-sama. Dan I masih lagi tak puas tengok laporan Faizal Bazari tadi. Dan macam biasa, kalau kita sembang pasal Capri, tak lengkaplah tanpa kelibat individu yang bernama Faizal Bazari ni. So jom kita nak terus jumpa berintas langsung bersama rakan setugas Faizal. Hello, boleh dengar tak? Okey, nampaknya kita ada sedikit masalah audio di sini. Kita try one more time, Faizal. Boleh dengar kami dengan jelas ke? Ya, ya. Saya dengar. Sangat main-main. Baik, okay. Faizal, kalau kita lihat standing ketika ini memang meriah dengan nama pelumba tim Petronas Perintah Yamaha CKJ. Tapi kita nak mula dulu dengan kategori CP125. Kenapa juara bertahan kecundang, Faizal? Okey, kalau kita tengok dekat CP125 sebelum ni, kita tahulah dimenangi oleh Ivan Haikal Amidi pada pusingan pertama dan kedua. Dan saya sempat bertanyakan kepada dia tadi, ada sedikit masalah dari segi suspension dan itu sebenarnya menyebabkan kesukaran dan masih belum menemui setup yang terbaik untuk meraih kejuaraan kali ini. Dan peluang itu sebenarnya digunakan sebaik mungkin pada kategori CP125 hari ini. Kita memperoleh juara baru Firdaus Hamdan dari pasukan Petronas Perintah Yamaha CKJ yang membutirkan kejayaan apabila kemarau kejuaraan sejak tahun 2022. Dan ada juga yang menarik untuk dikongsikan, esok dia akan botakkan kepala sebagai nazar menunjukkan dia berjaya menang setelah lama sepi daripada kemenangan. Wow, new appearance. Bernazar sampai nak membotakkan kepala. Kan okey, kalau kita lihat kepada comeback Firdaus ni sebenarnya kan agak lama jugalah kita menanti kembalinya kehebatan beliau. Dan rasanya tak silap saya, sebelum ni sempat berbual dengan dia, dia kata yang dia baru je join team Honda ni. Di manakah specialnya individu ini untuk musim kali ini yang maybe Faizal sendiri nampak, yang kami dekat rumah ni tak nampak lagi? Okey, kalau kita cakap pasal Firdaus Hamdan ni, tentunya kita dapat lihatlah bagaimana sebenarnya sebelum ini semasa dia di Honda, dia berjaya juga mendapat podium, tetapi pada ketika itu harus diingat bukanlah pada tempat pertama. Tapi kali ini, ini merupakan sebenarnya rekod catatan terbaiknya sepanjang dia menceburi bidang permotoran, terutama Cup Prix di kategori CP125 ini. Tentunya satu cabaran yang sangat hebat, tatkala beliau dikritik disamakan dengan pelumba-pelumba lain, mengatakan dia tidaklah begitu hebat untuk dibandingkan dengan cabaran-cabaran yang diketengahkan Irfan Haikal, beberapa pelumba lain yang kita tahu, Khairi Ashraf juga memiliki kehebatan di situ. Tetapi kali ini Firdaus Hamdan mengetepikan segala-galanya. Okey, Faizal, race hari ini semua macam memang banyak best sebab banyak upset yang berlaku. Dan begitu juga di kategori Wira KBS, menyaksikan Faris Putra dominasi perlumbaan. Adakah satu kejutan ataupun satu perkara yang dah pun dijangka oleh Faizal sendiri? Okey, kategori Wira KBS agak menarik. Kalau kita lihat di pusingan pertama dan di pusingan kedua, tentunya Akif Abdullah berjaya mendominasi pusingan tersebut. Dan kali ini kita dapat lihat, kita dapat juara barulah Faris Putra pada pusingan ketiga di Litaran Antarabangsa Sepang Utara. Saya sempat bertanyakan kepadanya, tentunya di litar ini taktikal segala-galanya mungkin berlaku. Dengan jika anda bersedia dari awal dan sebagainya, apabila berada di litar, itulah sebenarnya masa yang menentukan sama ada anda mampu meraih kejuaraan atau tidak. Kerana seperti yang kita tahu, litar ini penuh dengan cabaran dan pancaroba. Dan kalau kita tengok dekat litar ni, jalannya agak sedikit berbukit. Dan tentunya apabila berada di hadapan, itu tidak menjamin anda untuk kemenangan. Kerana pertukaran itu akan berlaku pada beberapa ketika dan saat-saat akhir akan menentukan kejayaan.
Alright. Okey, terima kasih Faiza atas perkongsian anda pada hari ini. Tetap mantap seperti biasa ya. Until next round Faiza. Take care. Jumpa di office. Thank you. Okay. Bye. Hopefully kalau Faiza jumpa lah nanti pelumba Petronas Perintah yang menghasilkan JC Firdaus ni nanti, I hope dia cakap kat Dayang Kim salam dekat dia. Alright, seterusnya kepada anda semua fanatik Faizal Bazari, kita akan ke Stadium Mini Teluk Intan Perak pula untuk pusingan yang keempat. Bermula 29 hingga 30 Jun ini, pastikan terus bersama kami untuk latest update about Petronas MLS Malaysia Cup 3.